Halo teman-teman, kembali lagi di game anak kecil. Kali ini kita lanjutkan permainan 12 Vlogs 3 Around the World. Oke teman-teman, langsung saja kita mainkan. Oke, kita sekarang sudah di level terakhir nih. Level kelima ya, kalau nggak salah. Dan di sini ada ayah dan anaknya sepertinya sih di kebun ya, kebun cemara. Ayo kita mainkan. Start. Hari ini kita pergi berekspedisi ke ke hutan, teman-teman. Oh, ini hampir gelap. Kita harus tidur di tenda malam ini. Ayah, tapi kenapa kamu mengunci tenda dengan 12 kunci? Kenapa? Oh, ini adalah kebiasaanku. Oke, ayo kita teman-teman, kita bantu ayah dan anak membuka kunci di tenda ya. Seperti biasa, kita hitung dulu kuncinya berapa gemboknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kunci ya. Ayo kita buka kuncinya. Kita cari kuncinya sekarang ya teman-teman. Oh, di sini ada burung. Kita dapat burung nih. Ayah dan ayah. Oh, tadi ada apa ini? Ini apa? Kelinci ya? Oh, ada lebah. Coba kita ganggu lebahnya. Nanti aja deh kita ganggu. Oh, ini kita dapat burung. Yeay, kita dapat burung. Dan ranting. Kita cari lagi ya. Oh, itu apa itu kunci? Coba kita pakai ranting bisa nggak ya? Oh. Kita angkat batunya dulu supaya dapat kuncinya. Ye, ayo kita cari tahu lagi yang lain. Ada jamur. Coba kita angkat tinggi-tinggi jamurnya. Ada apa? Oh, turun lagi dia. Udah kita lewatin dulu. Oh, sepertinya ini tempat burungnya ya, sarang burungnya ya? Kita taruh lagi ya? Iya. 1, 2. Sepertinya masih ada yang kurang. Kita cari lagi ya nanti. Di sini ada catur. Jamur lagi. Apa ini? Baby. Oh, ada puzzle nih. Cuma gimana cara memainkannya? Ah, nanti saja deh. Kita belum tahu caranya. Oke. Kita dapat apa ini? Oh, ada petunjuk juga tuh. Di sini enggak? Oh iya, ini burungnya teman-teman. Burung yang ketiga ya. Oh, apa ini? Wah, apa lagi nih? Barang-barang. Oke, kita dari ulang lagi. Dia pakai palu nih. Tung tung tung. Ya, kita berhasil dapat kuncinya. Eh, kita buka dua dulu ya kunci. Ini warna apa? Warna apa? Coklat. Coklat ya. Ini warna buku kunci. Warna buku kunci. Ini warna apa? Oren. Matanya gini. Ayo kita cari lagi yang lain ya. Coba kita cari tahu. Oh, kita balikin dulu burungnya. Burungnya ketiga kita dapat kunci warna biru. Selanjutnya apa lagi ya teman-teman? Coba biru. Oh, dilempar. Pakai pakai biji pinus. Bung suka ayahnya ya? Iya, kan dicariin ibunya di sarangnya. Ntar ibunya sedih mencari anaknya ya, kalau hilang. Oke, kita buka dulu kunci warna biru dan kuning. Ayo kita cari kunci lain ya. Oh, sepertinya ini bisa buat. Dan ini sepertinya korek. Benar? Yeay, kita jadi
api unggun dan menemukan kunci warna hitam. Kita buka dulu. Oke, sekarang kita cari. Oh, ini di sini ada angka 5269, cuma untuk yang mana ya? Mana angka? Oh, ini. 5 2 6 9. Ye, berhasil. Oh, nih. Ini sepertinya kode nih, kode yang ini nih. Nah, coba kita ikutin arahnya. Kiri, bawah, atas, kanan. Sudah ingat teman-teman? Oke, kita coba. Kemana tadi? Kiri. Terus? Kanan. Bawah. Bawah. Lalu? Atas. Atas. Dan yang terakhir? Itu. Kanan. Kanan. Yeay. Ini apa ya? Oke, kita buka puzzle ini dulu deh. Sepertinya ini di mana ya, teman-teman? Di atas. Ini di atas. Di sini. Coba kita cari tahu dulu. Seperti ini. Ah, ini berhasil nih. Yeay. Kita buka. Kita dapat kunci warna pink. Selanjutnya. Di kapal ada warna bebek situ. Di dalam. Nggak ada, nggak bisa dibuka. Ini juga. Kita buka kunci warna pink dulu ya. Sekarang tinggal berapa kunci? 1, 2, 3, 4. Ini kayak sih. Ini. Sepertinya sih bukan ya. Tapi kita coba dulu ya teman-teman. 5, 3, 4. Bisakah? Oh, salah. Di atas ini ada angka nih. A, C, E. Coba kita lihat di papan catur ya. Nah, ini A 2, C 4, E 1, 2, 4, 1. Coba kita isi 2, lalu 4, dan 1. Yeay, berhasil. Tinggal 3 kunci lagi. Ini gimana cara mainnya? Ada angka ini, petunjuknya yang mana ya teman-teman? Ah, bagaimana ini cara membukanya? Yeay, berhasil. Oke, kita tidak sengaja membukanya nih, tapi sepertinya ikutin angka terbesar, kedua terbesar, dan ketiga terbesar dan terkecil. Oke, kita buka dulu aja kunci jamurnya. Oke, ada gembok terakhir nih. Satu. Yang mana ya, tapi yang bukanya sepertinya sih yang ini, cuma gimana cara bukanya yang ini ya? Pencet pohon. Hah? Tapi di sini buat apa ya ini? Oh, udah, ini kunci untuk buka ini tuh, bener kan? Yeay. Kita dapat kunci yang terakhir warna hijau tua. Dan yang terakhir ini bagaimana ya teman-teman caranya ya? Ini 3 sepertinya begini ya, 2 2. Oke teman-teman, kita coba lagi ya. Ini sepertinya angka 3 di sini. Ini ada 2, 1. Di sini ada 1 aja karena 1 yang di sini sudah ke kiri. Lalu ini 1 tambah 1 di sini.
Oh, kita berhasil buka kunci yang terakhir, teman-teman. Ya, kita sudah membuka semua kunci ya. Kita bisa menginap di tenda sekarang. Yeay. Hore, sekarang tendanya terbuka, kata ayah. Oh tidak, ada beruang besar di dalam tenda. We'll have to sleep. Kita harus tidur di luar jadinya karena ada beruang besar di dalam tenda, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video game anak kecil. Kita sudah menyelesaikan semua misi di 12 Rock Tree Around the World. Sampai jumpa di game selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa, dadah.